sebanyak 50 dokter spesialis akan dilibatkan dalam pemeriksaan tes kesehatan Bacapres dan Bacawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di mana tes kesehatan akan dilaksanakan di RSPAD pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hasyim Asyari dalam konferensi pers jelang pemeriksaan kesehatan Ganjar dan Mahfud. Hasyim Asyari didampingi juga Kepala RSPAD Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI, Dr. Abudi Sulistya. Model baru ya kamera sekarang ini. Menyerahkan. Gimana ya? Kita sekalian yang saya hormati pimpinan RSPAD Gatot Subroto, yang saya hormati para anggota KPU, yang saya hormati ketua dan para anggota Bawaslu. Hari ini hari Ahad tanggal 22 Oktober 2023 adalah hari kesempatan yang kedua untuk pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon yang beberapa hari yang lalu 19 Oktober 2023 hadir pada kesempatan kedua didaftarkan ke KPU oleh gabungan partai politik, yaitu bakal pasangan calon Presiden Mas Ganjar Pranowo dan bakal calon Wakil Presiden Pak Mahfud MD. Sebagaimana yang kita ketahui, seperti hari kemarin, hari pertama pemeriksaan kesehatan, tugasnya kurang lebih sama, substansi yang akan diperiksa juga sama, metode yang akan digunakan untuk memeriksa juga sama, dan tim dokter pemeriksa juga sama. Nah, karena itu nanti kita bersama-sama ikuti apa yang akan disampaikan oleh pimpinan RSPAD Gatot Subroto. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta komisioner, yang terhormat Ketua Bawaslu beserta jajaran komisioner dan rekan-rekan media yang luar biasa. Seperti kita ketahui bersama, sadar yang disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia bahwa hari ini Minggu 22 Oktober 2023 RSPAD siap untuk menyelenggarakan pemeriksaan Bapak Slon untuk Capres dan Cawapres, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Perlu kami sampaikan bahwa tadi juga sudah disebutkan bahwa materi pemeriksaan, tim pemeriksa, alat pemeriksaan, rundown pemeriksaan persis sama untuk semua paslon. Menyelenggarakan press conference di tempat ini supaya nanti awak media bisa berkomunikasi langsung dengan beliau-beliau. Saya kira itu hal yang kami sampaikan dan kami percaya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.